banyak kawan beritahu daun yang banyak lubang, daun kerinting, daun jadi layu, jadi kuning, macam-macam problemnya. Saya tak guna racun kimia pun. Jadi hari ini nak berkongsi tentang cara pencegahan serangga perosak secara organik. Untuk mencegah dengan berkesan, kami perlu tahu macam mana bezakan serangga dan gejalanya. Pernahkah anda nampak serangga putih dan daunnya menjadi hitam? Serangga perosak ini adalah serangga koya. Terdapat lapisan perlindungan berlilin pada badannya, jadi air tak mudah menembusi badannya. Ada banyak jenis serangga koya. Inilah serangga koya berlilin lembut. Inilah serangga koya yang berkulit tebal. Dan banyak jenis lagi yang wujud di negara asing. Kalau anda bermasalah dengan serangga koya, kami cadangkan sembuhkan bahan pencegah jenis minyak ini yang mengandungi minyak galian dan minyak oreng. Kedua-dua minyak ini dapat basuhkan lapisan kulit serangga koya dan balukan badannya supaya ia mati akibat kesesakan nafas. Bila sembuh, pastikan sembuh pada badannya sehingga basah. Pernahkah daun anda dimakan sehingga berlubang-lubang, tepinya ada tahi ulat? Inilah kesan gigitan oleh anak kupu-kupu atau rama-rama. Satu lagi, pernahkah anda nampak daun berbintik putih atau kuning? Daun belakangnya ada bintik merah yang bergerak dan juga ada serang lelaba. Inilah kejaran serangga hamama merah. Kalau anda nampak kedua-dua serangga ini, kami cadangkan sembuhkan bahan pencegah organik jenis neem yang mengandungi minyak biji neem dan minyak biji fabaseh yang diproses semula jadi. Kedua-dua bahan ini mempunyai bau busuk yang dapat menghalau serangga tersebut. Sistem pelepasan ayolio dan sistem penghadaman mereka juga terjejas supaya tak selera makan. Ingatkan sembuh pada daun belakang dan pangkal pokok. Bahan ini juga dapat mencegah 40 jenis lebih serangga seperti belalang, betela, ulat pelombong. Ada lagi, pernahkah anda nampak daun menjadi kerinting atau buah menjadi bengkok? Inilah kesan serangan oleh serangga perosak penghisap daun. Ada apa serangganya? Lalat putih yang berwarna putih dan bersayap dan selalu bersembunyi di daun belakang. Bila serius, ia berkelompok seperti kapas putih. Ada satu lagi namanya kutu afi yang selalu berkumpul pada daun belakang seperti kutu. Serangga ini terdapat banyak jenisnya seperti afi hitam, afi merah, afi kuning, afi hijau. Lagi satu, kutu tree. Badannya panjang dan suka bersembunyi dalam tunas bunga. Ada jenis hitam, jenis oreng. Kalau nampak ketiga-tiga serangga ini, cadang sembuhkan bahan pencegah organik jenis sabun. Ya, dibuat daripada minyak biji kapas, minyak rapeseed, minyak kelapa. Bila spray bahan ini, bahan sabun ini dapat menghisap air daripada badannya dan akhirnya serangga mati kekeringan. Ingat sembuh pada daun belakang tempat yang serangga bersembunyi. Kalau saya tak nampak serangga, tapi daun ada bintik kuning, menjadi repuk atau layu-layu, apa yang saya boleh buat? Ini bukan diserang serangga, tapi mungkinlah tumbuhan menjadi sakit. Cadangkan memangkas bahagian yang sakit, lalu sembuhkan organic plant acid. Ia mengandungi 200 lebih jenis intipati tumbuhan yang dapat mencegah kulat dan merangsang pemulihan tumbuhan. Untuk pencegahan awal, spray seminggu sekali. Untuk case serius, spray seminggu 2 kali. Ingat, janganlah sembuh pada waktu panas, terutamanya waktu tengah hari. Kalau spray kena sendiri, macam mana? Jangan risau, semua ini selamat belaka, boleh guna dengan senang hati. Semua bahan pencegah ini dapat sijil organik antarabangsa. Sila gunakanlah bahan pencegah serangga organik, kerana anda boleh melindungi ahli keluarga dan serangga berfaedah. Kalau sudah ada spray head, sila berilah refill pack. Kebanyakan spray head di rumah dapat dipasang dengan botol ini. Lebih jimat dan lebih baik untuk alam sekitar. Sila sokongi tindakan membeli refill pack. Kurangkan beban bumi. Marilah bezakan serangga perosak dan gejalanya. Bolehlah keratkan serangga perosak dengan cara organik. Senang je!